Saya sudah memerintahkan kepada Pak Ini, Pak Kades, untuk melakukan tindakan, yaitu pengukuran bangkai yang ada di bawah agar tidak timbul bau. Itu saja. Dan ini sudah dilakukan sama Pak Kades. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Kades yang respon cepat. Sejauh ini diketahui Pak, itu sapi milik siapa? Terus kenapa harus dibuang itu? Ya, sampai saat ini kami tidak tahu sapi milik siapa dan yang membuang siapa, karena kami tahu itu sudah ada di bawah ya. Tidak menutup kemungkinan ada orang luar juga yang buang di situ juga bisa, atau mungkin ini ada dugaan bahwa ini juga sapi karena ada dugaan ya. Medcom.id, a part of Media Group Network.